Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Mimi yang saya cintai dan hormati, 26 tahun yang lalu, tepatnya di hari Kamis 30 April 1998, telah lahir putri ketiga Mimi Bapak yang bernama Ai Anis Rahayu. Ai sangat bahagia karena telah dilahirkan dari kedua orang tua yang sangat hebat dan sangat luar biasa yang selalu berkorban dan berjuang demi anak-anaknya. Bapak Mimi, Ai menghaturkan permohonan maaf jika selama 20 tahun ini Ai banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Mimi dan Bapak. Bapak Mimi, maaf jika selama ini Ai juga belum bisa membalas semua jasa, keringat dan pengorban Bapak Mimi selama ini. Namun percayalah, cinta kasih sayang Ai takkan pernah luntur, dan percayalah, Ai selalu menitipkan doa setiap sujud Ai, selalu mendoakan Mimi Bapak agar senantiasa panjang umur, sehat dan selalu dilimpahkan rezeki. Bapak Mimi, di saat yang baik ini, tepatnya hari Kamis 11 April 2024, Ai memohon izin, mohon restu untuk dinikahkan dengan calon suami pilihan Ai, pria yang Ai cintai, pria yang bernama Taufik Tridayat bin Adang Saputra almarhum. Ai yakin insya Allah Aopik bisa menjaga amanah Bapak Mimi, bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan insya Allah menjadi imam yang baik untuk Ai. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Mi, izinkan Aopik bersanding sebagai anak Mimi Bapak. Izinkan Aopik mencintai Bapak, mencintai Mimi, mencintai keluarga kita, dan mencintai Ai. Ai juga memohon doa dari Mimi dan Bapak agar kehidupan rumah tangga kami kelak senantiasa rukun, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.